Allahu Akbar, Astagfirullah anjlok dari lantai 18, Eko Patrio alami kejadian mengerikan, kondisinya bikin rekan artis khawatir. Netizen, innalillahi. Kejadian mengerikan dialami Eko Patrio, komedian yang juga politikus ini terjebak dalam lift. Kondisi Eko Patrio pun membuat rekan artis khawatir. Kejadian ketika Eko terjebak dalam lift tersebar di jagat maya. Dalam video terlihat Eko meminta pertolongan. Tolong mas, terdengar suara Eko Patrio. Kolom komentar akun Instagram milik Eko Patrio pun banjir doa dari rekan sesama public figure. Astagfirullah, serem amat anjlok Dr. LT18, tulis akun Kalina Oktaranyi. Netizen juga banyak yang mengaku mengkhawatirkan keadaan Eko Patrio. Lantas, bagaimana kondisi Eko Patrio saat ini? Dalam unggahannya, Eko Patrio berharap kejadian mengerikan ini tak terjadi pada siapapun. Semoga tidak terjadi dengan penghuni lain, sering rusak hanya di servis saja, seharusnya diganti liftnya. Bebayang don kalau kasus ini YG terjadi pada ibu hamil, anak kecil, orang tua manula, padahal apartemennya dari grup terkenal di daerah selatan, tulis Eko Patrio dikutip tim Great Fame dari akun Instagram miliknya, Rabu, 24 Agustus 2022. Waduh, tulis Showimah. Mas horor, tulis akun Intan Fauzi 99. Allahu Akbar, tulis akun Intan. Astagfirullah, ujar akun Ali Zainal. Ngeri banget mas, kayak di film kamu tidak sendiri, kata akun Marsa. Di akhir video terlihat Eko Patrio berhasil diselamatkan petugas. Kalau enggak nonton sampai habis, pasti akan berpikir ini lelucon. Ternyata beneran don, innalillahi. Pak Gub Anies Baswedan, tolong ditegur pengelola apartemen dimaksud, kalau nyawa anggota DPR underscore RI bisa terancam seperti ini, bagaimana warga lainnya? Harus ada inspeksi dari dinas terkait, tulis akun Hairul. Serem banget anjlok dokter lantai 18 ke lantai 5 langsung untungnya Mas Eko masih selamat G kebayang 13 lantai, kata akun Herina. Astagfirullah. Dari 18 ke 5, KL isinya penuh BS parah itu. Makin takut KL pakai fasilitas lift, ujar akun Lesti.